makan bubur sumsum bareng Nisa. Assalamualaikum pemirsa. Menjalani ibadah puasa di saat wabah corona sedang melanda tanah air, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi umat muslim. Hal itu dirasakan juga oleh pesinetron ganteng Syakir Daulay. Walaupun aktivitasnya jadi terbatas karena ada penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bukan berarti Syakir mati gaya alias tidak ada kegiatan. Sambil menjalani puasa, remaja 18 tahun ini meluangkan waktu dengan kegiatan positif, yakni melakukan syuting video klip single religi di rumahnya. Tentu saja tetap mengikuti himbauan jaga jarak. Lagi bikin suatu karya gitu, suatu karya untuk menghibur teman-teman di rumah semuanya. Ya sama ya mungkin ya dengan para public figure atau artis yang lain. Ya untuk syuting kita libur, syuting televisi kita libur. Untuk kerjaan mungkin banyak yang diliburkan juga. Tapi gak menutup kemungkinan untuk Syakir tetap bisa berkarya di rumah juga. Itu Syakir bikin album solawat, jadi Syakir bikin cover-cover. Apalagi kemarin juga alhamdulillah sempat trending juga gitu kan. Berminggu-minggu tidak menjalani aktivitas di luar rumah karena adanya wabah COVID-19, membuat Syakir juga didera rasa bosan. Untuk menyingkirkannya, Syakir pun memiliki cara tersendiri, yakni melafalkan salawat. Salawat Ramadannya. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Ada gitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Karena salawat itu kan bikin adem hati. Apalagi nih di saat-saat krisis seperti ini, semoga bisa ngademin hati kita lah. Dan seperti kebanyakan kaum remaja, Syakir pun mengikuti tren TikTok sebagai hiburan. Ketika memainkan aplikasi kekinian itu, Syakir lebih suka mengikuti gaya penceramah kondang. Waduh ini lucu banget sih. Yang penting main tuh gak apa-apa ya. Kita tuh sebenarnya jadi orang ya main-main gak apa-apa. Yang penting jangan sampai gara-gara main kita jadi lupa ya. Jangan lupa bahagia, tapi jangan terlalu bahagia, nanti malah jadi lupa gitu. Boleh sih sesekali Syakir juga ngehibur diri ya, terus lucu-lucuan bareng teman kan, ngehibur orang juga itu sebuah kebaikan.